Warga Buleleng, Bali berkumpul hingga memenuhi jalan untuk mengantarkan jemaah calon haji. Pelepasan keberangkatan ini dipenuhi dengan rasa sukacita. Warga sengaja berkumpul di Masjid Agung Jami Singaraja pada Kamis untuk bisa mengantarkan kerabat dan juga saudara mereka menunaikan ibadah haji. Antusiasme warga ini membuat kepadatan terjadi hingga ke jalan raya depan masjid. Keberangkatan calon haji di Buleleng terbagi menjadi 3 titik keberangkatan. Total jemaah calon haji Buleleng yang diberangkatkan ada 98 orang dengan satu pemandu haji daerah. Calon haji Buleleng tergabung dalam kloter 45 dan 46 embarkasi Surabaya dan diperkirakan sampai di Mekah pada tanggal 11 Juni 2023. Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya memberangkatkan 39 kloter. Hingga saat ini total yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci 17.283 calon haji. Pada pemberangkatan gelombang 2 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, jemaah diwajibkan memakai pakaian ihram sejak keluar dari Asrama Haji embarkasi Surabaya. Ini dilakukan untuk menghindari penumpukan di Bandara Jeddah. Ini hari kita sudah memberangkatkan kloter 37, 38 dan baru saja 39. Sehingga jumlah total sama haji kita se-Jawa Timur alhamdulillah sudah banyak sekali yang sudah di sana. Jumlahnya semuanya 17.283. Jamaahnya itu diterbangkan menuju Jeddah dan dilanjut ke Mekah. Makanya tadi seluruh jamaahnya berpakaian ihram dalam rangka mempercepat proses ketika sampai di terminal di Jeddah, itu karena harus secepatnya untuk dibawa ke